Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan membubarkan sekelompok pemuda yang tengah asik berpesta miras di dua lokasi berbeda. Para pemuda dihukum berlari sejauh 1 km menuju markas Polres Pelabuhan. Petugas Polres Pelabuhan Makassar membubarkan kerumunan pemuda yang tengah berpesta miras di Jalan Irian, Kecamatan Wajo. Petugas mengimbau para pemuda mematuhi peraturan protokol kesehatan COVID-19. Petugas menangkap sejumlah pemuda yang berusaha kabur. Mereka dihukum berlari sejauh 1 km menuju ke markas Polres Pelabuhan Makassar. Polisi mengimbau warga tidak lagi menggelar pesta miras di tengah pandemi COVID-19. Kepolisian setempat memastikan patroli di pemukiman warga untuk mengantisipasi aksi kriminal dan tawuran antar kelompok warga yang kerap terjadi usai melakukan pesta miras. Kami menemukan di Jalan Lembe, di dalam sebuah rumah, ternyata ada 4 orang yang sempat bersembunyi di dalam. Namun setelah dilakukan penggeledahan, kita menemukan para penikmat minuman keras tradisional jenis balo dan 4 orang diduga yang melakukan pesta minuman keras. Terhadap keempat pelaku, kemudian untuk KTP-nya kami amankan dan kami minta untuk datang ke Polres Pelabuhan Makassar untuk dilakukan pendataan dan pernyataan yang nantinya apabila di kemudian hari kami temukan kembali, karena ini sudah kedua kalinya, akan dilakukan proses